أنت نبي؟ أجل، أنا نبي. بل ونصدق أنك نبي إن شئت. الله أكبر! أبو حذيفة! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, apa kabar kalian? Semoga kalian tetap dalam keadaan baik-baik saja. Seperti biasa, admin akan temani sobat di alur cerita film Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan video kali ini adalah cerita episode ke-19 dan 20. Sebelum kita ke alur ceritanya, bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oke sobat, tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Baik sobat, melanjutkan cerita episode sebelumnya, di mana pada episode ini bangsa Arab dari berbagai kaum banyak bermunculan dukun dan nabi-nabi palsu. Salah satunya dari Bani Taglib yang telah beragama Nasrani, lalu muncul seorang wanita bernama Sajah binti Haris At-Tamimi yang berasal dari Bani Tamim, mengaku sebagai dukun di tengah-tengah Bani Taglib. Dia murtad dari agama Nasrani, lalu menjadi musyrik pengikut setan. Sajah mencari perhatian Bani Taglib dengan tipu dayanya agar Bani Taglib percaya jika dia memiliki mukjizat seperti para nabi. Di sisi lain, delegasi dari kaum Ghatafan dan Zubian lalu mendatangi orang yang mengaku nabi dari Bani Asad. Mereka lalu meminta kerjasama untuk menolak sholat dan zakat serta memerangi kaum muslim. Kembali ke perkampungan Bani Taglib, dengan tipu dayanya, Sajah lalu memperlihatkan kepada penduduk kalau dia bisa mengobati orang yang kerasukan setan. Alhasil orang itu pun sembuh, karena memang yang diobati itu adalah suruhan Sajah sendiri. Melihat kejadian itu, pemuka Bani Taglib bernama Huzail bin Imran membantah itu adalah sebuah lelucon. Kekeringan terus melanda Bani Taglib dan Bani Rabi'ah. Mereka belum mendapat solusi apapun terhadap situasi tersebut. Lalu datanglah Sajah menyarankan mereka agar bersatu bersamanya dengan Bani Tamim, tempat kelahirannya, menguasai tanah Arab dan melawan kaum muslimin. Setelah itu Sajah pun menjadi pemimpin perempuan bagi Bani Taglib dan Bani Rabi'ah. Khalifah Abu Bakar lalu memerintahkan untuk memerangi Bani Ghatafan, Zufyan, dan Asyad yang bersekutu dengan murtad menolak sholat dan zakat. Beliau lalu menunjuk Khalid bin Walid sebagai panglima perang. Beberapa saat kemudian, perang itu pun kemudian pecah. Allahu Akbar! Jibril! Khalid dan pasukan muslim pun berhasil memenangkan perang tersebut dan menangkap Uyainah bin Hiz, pemimpin pasukan murtad. Uyainah lalu dibawa menghadap Khalifah Abu Bakar. Di depan Abu Bakar dan para sahabat, Uyainah lalu bertaubat, berjanji kembali kepada hukum-hukum Islam. Cerita beralih ke negeri Tamim. Sajah mengirim utusannya untuk meminta Malik bin Numairah, pemimpin Bani Yarbu dan Bani Tamim, bertemu dengannya. Bersama istrinya bernama Laila, Malik lalu menemui Sajah. Sajah mengakui dirinya adalah seorang nabi. Dia meminta Malik bergabung bersekutu bersama kaumnya, Bani Taglib dan Rabi'ah, untuk mengalahkan Musailamah dan menguasai tanah Arab. Sajah lalu memuji-muji dan menggoda Malik agar mau menuruti permintaannya. Hal tersebut kemudian membuat istri Malik cemburu dan membuat mereka bertengkar. Dan Malik pun memutuskan akan menceraikan istrinya. Khalifah Abu Bakar lalu mengetahui berita bergabungnya Malik dengan Sajah. Dia sangat marah dan berniat akan memeranginya. Tapi Umar berusaha meredam niat Abu Bakar. Menurut Umar, masalah itu masih menjadi internal Bani Tamim, sehingga dia menyarankan untuk menunggu dulu bagaimana pergerakan Sajah dan Malik.
Jika mereka memang menginginkan kaum muslim, maka barulah mereka diperangi. Abu Bakar pun kemudian berkata, di zaman kekhalifahannya sudah tidak ada lagi orang-orang yang menyembah berhala, melainkan muncul nabi-nabi palsu yang mereka ikuti. Malik lalu meminta kekuasaan kepada Sajjah untuk memerangi kaum muslim yang ada di Bani Rababah. Menurutnya pergerakan mereka harus dimulai dari yang terdekat dulu. Setelah itu baru menghadapi Musailamah dan Khalifah Abu Bakar. Sajjah pun mengabulkan permintaan Malik. Sajjah bersama pengikutnya lalu pergi ke negeri Yamamah untuk bertemu Musailamah. Sajjah dan Musailamah lalu membuat kesepakatan yang isinya adalah Musailamah meminta Sajjah untuk menghentikan niatnya menguasai tanah Arab dan menyuruhnya kembali ke kampung halamannya. Dengan imbalan, Musailamah akan memberikan setengah kekayaan Yamamah selama 1 tahun. Selain itu, Musailamah juga meminta Sajjah menikah dan tinggal bersamanya selama 3 tahun. Setelah itu, mereka boleh berpisah. Sajjah pun menerima tawaran Musailamah. Dia lalu menyuruh kaumnya untuk kembali ke Taklib. Sementara kepada Malik, Sajjah mengingkari perjanjian. Dia akan meninggalkan Malik begitu saja setelah mereka memerangi kaum Rababah yang merupakan kaum muslim. Malik akan mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Khalid dan pasukan muslim. Beberapa saat kemudian Khalid bin Walid bersama pasukan muslim akan menyerang Malik dan kaumnya. Sebelum menyerang, Abdullah bin Suhail memberi isyarat azan terlebih dulu kepada Malik dan kaumnya. Tapi tak ada balasan azan terdengar dari mereka. Sementara Malik berpendapat akan memilih menyerahkan diri dan memberikan harta mereka kepada Khalid dan pasukannya. Pasukan muslim lalu menawan Malik dan kaumnya. Khalid kemudian menginterogasi Malik. Tapi Malik dengan sombong tidak membenarkan tentang sholat dan zakat serta meremehkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar jawaban Malik seperti itu, Khalid kemudian menghukum mati Malik. Melihat kesalahannya juga yang telah membunuh kaum muslim Rababah. Setelah itu Abu Qatadah kemudian melaporkan tindakan Khalid kepada Khalifah Abu Bakar yang memutuskan sendiri membunuh Malik lalu menikahi istrinya. Khalifah lalu menanyakan apakah Khalid menikahi istri Malik tersebut setelah masa idahnya selesai. Abu Qatadah menjawab iya. Khalifah Abu Bakar lalu memerintahkan Abu Qatadah kembali dan mematuhi perintah Khalid sebagai pemimpinnya. Setelah itu Umar mempertanyakan keputusan yang diambil Khalifah. Menurutnya dia telah mendukung perbuatan Khalid melakukan membunuh Malik yang belum jelas kekafirannya. Khalifah lalu menjawab, tak ada yang salah dengan keputusan yang diambil Khalid. Malik telah kafir, tidak percaya dengan sholat dan zakat. Bahkan dia bersekutu dengan dukun Sajjah untuk membunuh kaum muslim Rababah. Maka wajib untuk diperangi atau dibunuh. Umar lalu menyarankan agar Khalid diasingkan karena pedangnya terlalu bahaya bagi orang-orang. Khalifah Abu Bakar tak setuju dengan saran Umar. Menurutnya Khalid panglima yang sangat tersohor dan dibutuhkan umat Islam terlebih untuk menghadapi Bani Hanifah. Khalifah pun heran dengan sikap Umar kepada Khalid, seakan dendamnya di perang Uhud masih dibawa-bawa. Tapi Umar membantah ucapan Khalifah. Menurutnya dia hanya tidak ingin Khalid mendapat cemooh dan fitnah dari orang-orang karena keputusannya tersebut, seolah membangkang dari perintah Khalifah. Khalifah sangat beruntung ada sosok sahabat seperti Umar yang selalu menjadi penyeimbang dalam memimpin umat. Dia lalu memerintahkan Khalid dan pasukannya pergi ke negeri Yamamah untuk memerangi nabi palsu Musailamah. Pasukan muslim dipimpin Khalid bin Walid kemudian tiba di Yamamah dan telah berhadapan dengan pasukan nabi palsu Musailamah. Dalam perang tersebut ikut terlibat juga para sahabat Zaid bin Khattab, Abdullah bin Suhail, Hudzaifah bin Utbah, dan Salim sang penghafal Al-Quran. Sang panglima Khalid lalu maju dan menantang duel jagoan Bani Hanifah. Lalu majulah 2 jagoan untuk menghadapi Khalid. Setelah menghabisi 2 jagoan tersebut, Khalid lalu menyeru Bani Hanifah untuk kembali ke jalan yang benar.
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta percaya kepada khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perang tidak akan terjadi. Tapi Musailamah menolak. Dia kemudian mengerahkan pasukannya untuk menyerang pasukan muslim. Maka pecahlah perang yang dikenal dengan Perang Yamamah. Dalam perang ini, pasukan muslim hampir saja mengalami kekalahan setelah sahibnya para sahabat Zaid bin Khattab, Abdullah bin Suhail, Hudzaifah bin Utbah, dan Salim. Tapi Panglima Khalid kembali mengorbankan semangat pasukannya saat dia hampir saja membunuh Nabi palsu Musailamah, pemimpin Bani Hanifah. Melihat tekanan serangan dari pasukan muslim dan ancaman dari Khalid yang hendak membunuhnya, Musailamah lalu menarik mundur pasukannya ke dalam benteng pertahanannya. Usai peperangan Yamamah, Panglima Khalid lalu melihat jasad para sahabat yang syahid dalam perang tersebut. Dia lalu memerintahkan pasukannya untuk menguburkan para sahabat dengan baik. Abdullah bin Umar lalu bertanya kepada Panglima Khalid, apa yang harus diperbuat untuk menghadapi Bani Hanifah yang bersembunyi di bentengnya. Lalu salah satu prajurit muslim menawarkan dirinya akan menaiki tembok benteng tersebut dan masuk lalu membuka pintu gerbangnya saat Bani Hanifah beristirahat. Menurutnya itu adalah kesempatan berharga dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Meski sahabat yang lain tidak setuju dengan ide gila prajurit tersebut, tapi Khalid bin Walid sang panglima mengizinkannya. Setelah itu Khalid lalu melihat Ummu Aymar menangisi putranya yang syahid. Ummu Aymar adalah satu-satunya wanita yang selalu ikut berperang dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panglima Khalid lalu memberinya nasihat, menyuruhnya bersabar dan mengobati lukanya. Oke sobat, ini adalah bagian akhir di episode ke-20 ini. Kesimpulannya adalah Khalifah Abu Bakar telah mengambil keputusan yang sangat tepat, menunjuk Khalid bin Walid sebagai panglima perang kaum muslim. Sosoknya yang tegas dan pemberani telah membawa kemenangan bagi Islam dalam perang Yamamah, perang terhadap kemurtadan Nabi palsu Musailamah. Semoga ada hikmah dan pelajaran dari cerita episode ini serta semakin menambah wawasan keislaman kita. Jazakumullah khair dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.